dua. Jadi awet banget pemakaiannya. Dan juga apa yang saya rasakan setelah pakai Glance, jadi kalau tadi kata Bu Ika bisa membantu mengurangi milea. Nah, itu yang saya rasakan, Bu Ana. Saya merasakan milea-milea yang ada di wajah saya itu mulai hilang. Kemudian juga di bagian sini ya, Bapak Ibu ya, saya kemarin itu kasar banget di daerah sini. Terus di bagian pipi itu ada bekas cekung-cekung karena dulu pernah jerawat banget parah, dan itu mulai tersamarkan, Bu Ika, seperti itu. Jadi mulai-mulai menghilang ya. Dan yang paling signifikan juga, Bapak Ibu juga dari layar ini bisa lihat ya, itu efek dari glance-nya tuh bener-bener glowing banget, Bapak Ibu. Jadi saya sekarang sudah tidak lagi pakai BB cream yang powder dan segala macam. Saya cuma pakai glance, dan itu sudah kayak kita udah kayak pakai make up gitu loh, Bu Ana. Nah, jadi itu yang luar biasa saya rasakan dari pemakaian glance ini. Kemudian juga pengalaman saya ya dengan skincare sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya ya, Bapak Ibu, itu saya pakai skincare, itu bisa menyebabkan beruntusan atau mungkin jerawat-jerawat ya di bagian daerah bawah bibir, ya hidung, atau mungkin di dahi ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau pakai glance, itu benar-benar tidak ada seperti tumpukan-tumpukan, Bapak Ibu. Nah, ini yang membuat saya tuh juga semakin senang gitu loh, Bapak Ibu, pakai glance. Dan saya malah bisa menggunakan glance ini sebagai produk untuk facialing orang, Bapak Ibu. Nah, jadi orang itu harus di facialing ya, Bu Ana ya. Makin seger wajahnya kayak Bapak tadi ya yang didemokan, makin seger wajahnya, langsung cerah, langsung glowing. Jadi luar biasa sih glance ini, Bu Ana dan Bu Ika. Jadi nggak ada efek ya Bu, Kameri nggak merasakan efek apa-apa ya dari produk lens? Efek apa maksudnya, Bu Ana? Ada efek samping nggak setelah menggunakan produk lens? So far saya pakai so good ya, Bu Ana ya. Jadi dari sejak pertama saya pakai itu tidak ada seperti semakin tumbuh jerawat, healing crisis itu nggak ada. Jadi kayak ketika saya pakai itu, Bu Ana, besok pagi saya bangun malah justru wajah saya itu jadi lebih cerah, Bu Ana. Wow. Jadi kalau sekarang kalau skincare ya, mungkin kan series glance kan ini sudah series yang kedua karena ada salmon ya. Kalau yang series pertama kita pakai wajah kita jadi sehat, segar, tapi tidak ada efek mencerahkan. Nah, kalau yang salmon ini kali ini saya merasa wajah saya jadi lebih cerah. Jadi sekarang nggak pakai filter-filter ya Bu ya, kalau ini ya, kalau foto, kalau apa, pokoknya udah glowing langsung ya. Ya, betul Bu Ana. Tadi juga pemakaiannya sangat irit ya, dari bulan Maret sampai dengan Juni. Masih ada satu paket, wah luar biasa nih Kak Mary. Dengan pemakaian yang efisien, yang masih ada satu paket aja, itu terlihat sekali loh glowingnya ya kan. Apalagi tadi Mika bilang kalau misalnya pemakaiannya itu bisa banyak ya Bu ya. Jadi hasilnya pasti apa namanya tidak tidak kita dengan wajah yang pas tepat pemakaiannya caranya. Nah, ini hasilnya yang didapatkan oleh Kak Mary, wajahnya glowing, tidak beruntusan dan terlihat sekali apa sih keelastisannya walaupun kita kenyal gitu Bu. Klinis kita tuh terlihat sekali loh Kak Mary wajahnya. Benar Bu Ana. Jadi Bu Ana ya, ini hasil ini bukan setelah suaranya 3 Kak bulan Mary, loh, Bu Ana. Suaranya nggak terdengar. Lanjutkan silakan. Ya, halo. Iya, sudah Bu ya. Ana. Sudah. Oke. Nah, jadi hasil seperti ini Bu Ana, ini bukan setelah 3 bulan, tapi pemakaian 2 minggu, 3 minggu itu kayak kita udah mulai ngerasain Bu Ana, bahkan dari sejak pertama pakai kita sudah mulai bisa melihat ini kok makin kencang ya. Jadi dulu ya Bu Ana, saya tuh nggak pede kalau nggak pakai bulu mata ya. Jadi karena ini di bawah mata ini ada kerutan gitu loh, karena mata saya kan besar ya Bu Ana. Nah, setelah sudah Nah, ini pakai foto ya, sebelum dan sesudahnya nih kita tampilkan ya Bu Kak ya. Ini ya, wajah yang sebelumnya berjerawatan ya Kak Mary ya. Betul. Nah, ini bisa dilihat ya, sebelum dan sesudah. Sebelumnya Kak Mary mengalami jerawat dan sisa jerawat, bekas jerawat ya. Tapi sekarang glowing. Mungkin Kak Mary bisa wajahnya sebelah kanan, sebelah kiri gitu dilihatkan. Nah, itu luar biasa. Glowing sekali, benar. Dan itu kelihatannya apa ya, kan cukup banget gitu loh. Tegangnya, elastisitasnya itu terlihat sekali.
Oke. Ya, lanjut Kencang banget kabarin. warna. Iya, jadi wajahnya jadi kencang, bersih. Ada masuk suaranya, Bu? Halo? Masuk, terdengar, silakan. Oke. Nah, jadi kalau untuk serumnya ya, Bu Ana, mungkin ini saya tambahkan sedikit. Kalau untuk serum, ini memang saya serum sudah botol kedua, Bu Ana. Karena serum kan kita pakai siang malam, jadi ini lebih cepat habis kalau serum. Oh, ada komen dari Ibu Rina, Masya Allah, semoga bisa menular jadi glowing kayak Kak Mary, loh katanya. Amin. Nah, ini juga nih Kak Mary, makanya memberikan testimoni ke audiens biar bisa menular nih glowingsnya ya Kak Mary ya, nggak sendirian. Tadi juga Kak Mary sudah bilang bahwa bisa fashionin orang, dia ikut glowing juga wajahnya. Nah, itu kan senang sekali pastinya ya Kak ya. Nah, oke Kak, sebelumnya nih, terakhir nih closing statement dari Kak Mary bagaimana nih? Dengan produk lens ini. Oke, nah untuk para mitra KK, Bapak Ibu semuanya ya, jangan ragu-ragu untuk pakai Glance, karena saya sendiri, bahkan mama saya, bahkan orang-orang di sekitar saya, banyak banget yang merasa efek dari Glance ini benar-benar seperti slogannya, like botox effect ya. Jadi benar-benar yang kayak kencang terus glowing ya, dan yang terpenting ini nggak bisa kita pakainya sekali-sekali Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita mau hasilnya itu bagus, kita harus pakai dengan rajin. Jadi saya sering bilang sama apa ya, di sosial media saya sering bilang, semales apapun, secapek apapun, kita tetap harus pakai skincare dengan rutin supaya hasilnya juga bagus. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Setuju sekali dengan statementnya Kak Mary. Memang harus continue, continue ini ya, terus-terusan nggak bisa hanya sekali seperti itu ya. Baik, Kak Mary.